Itu Pak, enggak apa-apa. Oh, Maju. iya. Sana sih, sana sih. Ke arah timur. Selain masih honor. Masih honor. Rata-rata di sini, Pak. Pak, kondisi sekolah seperti ini sudah berapa lama, Pak? Sudah lama, Pak. Sudah boleh dikata sudah puluhan tahun, Pak, kayak begini. Yang gedung ini? Iya, sudah. Yang gedung, dua gedung ini. Ini di gedung ini ada berapa siswa yang belajar? Ada berapa kelas? Ada dua kelas, Pak. Berapa siswa itu? 17, 20, berapa? 13, kelas 1, kelas 3-nya 13. 17. Iya. Berarti kelas berapa, Pak? 31. Kelas berapa? Kelas 12, Pak. Kelas 12 ya. Iya. Kelas 13. Kelas 1 dan 3. Sebenarnya ada berapa RKB di sekolah ini? RKB-nya 6, Pak, 6. 6 termasuk iya, ini 2. Termasuk ini 2. Kenapa belum diganti dengan permanen, Pak? Saya kurang tahu juga itu, Pak. Oh iya. Tapi ada bangunan yang permanen ya? Iya, sudah ada, Pak. Ada berapa RKB yang permanen? Sudah 6. 6 ya? Iya. Tapi kalau cuma permanen tidak cukup atau tidak? Tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Karena yang 2 RKB itu, Pak, kami ambil kantor 1 dengan perpus, Pak. Harapan Bapak ke pemerintah daerah dan pusat apa, Pak? Mudah-mudahan ada perhatiannya dengan sekolah TIPO ini, Pak. Sekolah ini sekolah negeri, Pak ya? Negeri, Pak. Negeri ini, Pak. SD sekolah berapa? SD 057 TIPO. TIPO, ya. Harapan Bapak apa? Harapannya mudah-mudahan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa membangun atau memasukkan minimal 2 RKB lagi, Pak. 2 RKB lagi. Iya. Jumlah siswa di sini berapa? 81. 81. Iya. Cukup banyak ya. Ya, kalau guru-guru Pak ada berapa banyak? Guru 6 guru kelas, yang 7 8. 8 nih. 9 dengan kepala sekolah, Pak. Tapi masih berstatus honor rata-rata. Iya. Rata-rata berstatus honor. Pak, ini kan lagi musim hujan, Pak. Kalau misalnya lagi hujan siswa belajar pernah tidak, Pak, sampai kehujanan? Pernah, Pak. Bisa jelaskan? Ya biasanya itu sementara siswa belajar, Pak. Pak, terus hujan, kena hujan, Pak. Basah ya? Basah. Itu kalau sudah seperti itu gimana kondisinya, Pak? Diberhenti dulu? Diberhentikan dulu, Pak, cara belajar, proses belajarnya. Atau numpang ke sekolah lain? Kalau ya bisa juga kalau kelas yang lain yang sudah keluar, Pak. Gantian. Ini dengan kondisi seperti ini, Pak, ini kan dindingnya masih papan. Iya. Nah, pernah tidak ada siswa Bapak yang ngeluh dengan kondisi seperti ini, Pak? Kebanyakan, Pak, siswa yang ngeluh. Ngeluhnya kenapa? Ngeluhnya itu pada saat cuacanya lagi tidak mendukung, Pak, itu proses belajar terganggu, Pak. Siapa nama, Pak? Kisti, Pak. Siapa? Kisti. Kisti, guru ya?
jalan aja. Sering sapi. Kambing kalau masuk di sini Pak sering-sering. Oke, mau ke tempatnya Pak Kepsek. Karena bisa, kondisi sekolah seperti ini sudah cukup lama atau bagaimana, Pak? Sudah cukup lama, Pak. Kondisinya bagaimana, Pak, kondisinya? Oh, dulu kalau di sini, Pak, selalu tenggelam. Kena banjir. Itu kalau kena banjir lagi itu, Pak, selalu dibawa pindah-pindah ini sekolah. Oh, gitu. Nanti tahun 2001 baru dikasih kembali lagi di sini, tapi masih tetap swadaya. Swadaya ya. Kalau bangunannya yang masih menggunakan kayu itu gimana, Pak? Memang sudah lama seperti itu? Ya, sudah lama, Pak. Sejak semula itu, Pak, menggunakan kayu. Yang kayu. Kalau yang permanen ini baru, Pak, ya? Baru ini, Pak, yang permanennya. Anak Bapak ada yang sempat sekolah di sini, Pak? Iya, Pak. Ada ya, berapa orang? Ada 2. 2 orang yang sekolah di sini. Iya. Tapi masih dinding kayu juga itu, Pak, masih ya? Masih dinding kayu, Pak. Harapan Bapak ke pemerintah apa, Pak, sebagai warga di sini? Ya, harapan kami itu, Pak, supaya dibantu, diperbaiki kami punya sekolah.